Saat ini, para pelaku usaha kuliner berlomba untuk menarik perhatian konsumen dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengelola kreativitas makanan melalui tampilan yang unik dan menarik hati. Hal itulah yang dilakukan Jeffrey, pengusaha kuliner Pisang Comel, salah satunya usaha unik di Tanjung Merawa. Ia menjelaskan bahwa konsep Pisang Comel berawal dari keinginannya untuk membawa jajanan tradisional Indonesia, yakni pisang goreng, menjadi lebih bervariasi. Penyajian pisang comel pun cukup sederhana dan cepat. Ia menyajikannya seperti pisang goreng pada umumnya, dengan cara digoreng, ditiriskan, kemudian diparut topping di atasnya. Diakui Jeffrey bahwa upayanya untuk memperkaya varian dalam produk pisang comel, yakni agar konsumen lebih leluasa memilih menu favoritnya masing-masing. Cukup banyak varian rasa yang disajikan, di antaranya original cheese, original coco cheese, dan banyak jenis lainnya. Beberapa tahun Jeffrey membuka usaha ini, pelanggannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Harga yang terjangkau menjadi salah satu alasan pisang comel mendapat tempat di hati pelanggannya. Harganya berkisar Rp15.000 sampai Rp24.000. Meski masuk dalam golongan usaha kecil menengah atau jajanan yang terletak di dalam Gang Flamboyan Dusun 4 Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Jeffrey tetap memperhatikan kualitas produknya. Salah satunya untuk packing, ia menggunakan food tray yang lebih higienis dan mudah dibawa. Jeffrey, pemilik outlet Pisang Comel, mengatakan bahwasanya sekarang sudah menjanjikan. Walaupun di dalam gang sekarang teknologi sudah maju dan kita memakai delivery, tinggal bagaimana kita mengelola usaha ini dan berharap kepada pemerintah setempat, kepada warga agar difasilitasi warganya agar usaha dapat lebih maju. Sebenarnya usaha kita ini menjanjikan ya, walaupun dia di dalam gang, tapi sekarang teknologi sudah maju, sudah bisa pakai aplikasi, pakai juga delivery. Sebenarnya cukup menjanjikan, tinggal kita bagaimana cara kita mengelolanya. Harapan saya kepada pemerintah setempat, setidak-tidaknya sebagai warga kita meminta untuk difasilitasi apa yang bisa menjadi untuk majunya usaha kita ini. Seperti misalnya mungkin bagaimana cara pemasarannya, permodalannya, ataupun seperti ada pembelajaran lah untuk yang belum bisa mengelola usaha itu sendiri. Usaha pisang comel yang dikelola oleh Jeffrey, warga Dusun 4 Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, juga ditanggapi oleh pemerintah Desa Tanjung Merawa B melalui Kepala Dusun 4, Oka Henry, dan dia mengatakan bahwasanya usaha yang ada di Dusun 4 adalah satu kegiatan positif di mana masyarakat dapat menciptakan karyanya dan dapat membantu perekonomian mereka. Pemerintah telah berupaya membantu dan akan membuat pelatihan-pelatihan di desa ini agar kedepannya taraf perekonomian warga dapat meningkat. Telah dilakukan pemerintahan Desa Tanjung Merawa B, khususnya Dusun 4, adalah untuk membantu mengembangkan usaha warga tersebut. Pertama, kita berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, di mana kita berupaya telah melakukan kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan kewirausahaan tersebut. Kami dari pemerintahan sangat mendukung segala kegiatan ini, di mana dengan adanya jenis wirausaha yang mereka buat tersebut, setidak-tidaknya pemerintah akan terbantu. Kenapa? Karena taraf perekonomian warga pasti meningkat. Kemudian adanya usaha baru, adanya kegiatan baru dari warga tersebut, dan kami dari pemerintahan terus berupaya untuk melakukan dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka, sehingga ilmu mereka akan bertambah, wawasan mereka akan bertambah, sehingga mereka juga akan membuatkan inovasi-inovasi baru. Dan artinya ketika ada inovasi baru, mereka juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga kita. Ya Pak. Ya Pak. Karena ini dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Jais, Joni Suheryanto memberitakan.